Handphone juga aku. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua followers kita di Facebook page Klinik Pergigian Happy. Okey, hai hai semua. Untuk siapa yang baru je nak join live, korang boleh join dulu. Siapa yang dah join, thank you so much. Okey. Jangan lupa untuk like, komen dan juga share live ini, okey? Share banyak-banyak, like, tag rakan-rakan korang dekat ruangan komen. Hai, Teratai Kasih. Nama ya, Teratai Kasih ya. Okey. So, untuk hari ni kita kita dalam segmen Borak Happy. So, kita nak borak-borak lah sambil kita layan doktor buat treatment. So, macam korang boleh baca kat tajuk, cuba korang kena, teka treatment apa yang doktor buat. So korang teka lah treatment apa. Okay, so jom kita tengok Dr. Suhana. Hai. Hai. Got trolley here. Hai doktor, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, selamat pagi semua. Hai. Okay, doktor sihat hari ni? Alhamdulillah sihat. Okay, so Mr. N kata kita tengok hari ni ya, hari ni cerita ke. Ingat sikit. Okay. Doktor tengah buat apa? Cerita ke treatment apakah ini? Cik komen. Cik gitu cik komen. Okay. Tolong tanyakan kaunter, live ni ada tak? Tanyakan kaunter. Dia orang kena jaga live. Yes. Farah ni pun boleh. Farah ni pun boleh. Tanyakan live ni ada tak? Okey, hai semua, boleh dengar dengan jelas tak suara saya dan juga suara Dr. Su? Okey, korang cerita ke. Doktor, treatment apakah ini? Gitu. Warna merah cantik. Maroon. Merah lagi makna. Makna sikit lah. Kenapa kalau merah mesti merah makna? Soalan. Kenapa kau maklum eh? Dari dulu kan, macam merah je merah makna. Kenapa bukan maksu ke, maklum ke? Kalau korang ada jawapan itu soalan tu. Hai. Gigit ya? Sorry. Masya Allah. Sorry. Banyak dah masuk. Rasa nak? Racun dah. Racun datang hari. So, patient ni buat review braces. Okay. Review braces. Okay, memang rutin lah. Rutin bulanan untuk siapa yang pakai braces memang kena buat ni lah. Kena buat review braces. Okay. So, tapi bukan ni je. Sebab Dr. Su ada lagi patient yang lain. Sekarang kena stay lah. Sekejap lagi kita ada patient best juga kan? Tapi tak boleh beritahu treatment apa. Korang kena teka treatment apa yang patient tu akan buat sebentar. Okay, sama yang okay, patient saya tu agak perjalanan gigi dia agak macam kagum juga. Mana raudah? Ada ke? Ada. So, raudah dia gigi ke depan. Okay. Kita tengok. Tadi siapa yang tengok tu, lepas tu ada tak rata sikit. Lepas tu dia jual lah. Patient ni ada melibatkan cabutan tak tu? Ada. Cabut. So dia, ni ada. Biasanya lah doktor, kalau yang kena melibatkan cabutan ni, untuk apa tujuan cabutan tu? Sebab kita nak space, kita nak ruang. Supaya gigi tu boleh bergerak ke belakang lagi. Maksudnya tetap ni apa yang kita nak betulkan tu supaya gigi tu ada ruang dan boleh bergerak lah. Sebab tu perlu ada cabutan. Cabutan untuk kita ada ruang. Kalau tak ada ruang, gigi tu tak boleh gerak belakang lagi. Tak boleh tarik lagi. Sebab dah tak ada space. So, bila cabut, dia ada ruang betul. So, baru kita akan rapatkan untuk masukkan lagi. Cik Azlan. Okay. So, next, doktor ada patient buat apa ni? Cik Azlan ni banyak sangat nak makeover-nya. Jom, kita tengok. Doktor tu ada patient lagi. So kalau korang ada soalan ke apa ke, korang nak tanya berkenaan masalah gigi ke apa, korang boleh je komen, okay? Komen dekat bawah atau dan korang boleh tag rakan-rakan korang di ruangan komen tu, okay? So okay, jom kita lari ke siapa?
Doktor Fan, jom kita lari ke surgery Doktor Fan. Jom, let's go. Hi. Okay, so Doktor Fan ada patient. Tapi kita nak pergi ke patient lain lah. Eh, lupa pula nak tunjuk korang. Tolong Kak Zai. Facebook. Yes, kalau okey boleh. Boleh? Okey. Okey, so kita lari ke Dr. Ifan pula. Hai Dr. Ifan. Hai, apa khabar? Wah, Dr. Ifan sihat? Ya, sihat. Alhamdulillah. Okey. Okey, so selamat pagi dan assalamualaikum lah. So hari ni kita case breach issue lah, post and core. So kita akan issue hari ni lah. Okay, so kita boleh tengok. Okay, bila kita tengok yang ni kita panggil dia post lah. Post ni maknanya tiang. Dulu biasanya diorang guna besi, tapi sekarang kita guna fiber post lah. Faham. Okay, so kita akan sarungkan bridge atas post atas tu, post tu untuk tutuplah gigi yang hilang. Faham. Okay, so ni contohlah. Kita belum cementation lagi. So kita nak try in dulu, nak tengok lah. Okay. So ni dia terus fit lah ya doktor? Okay, so yang ni memang fitting lah. Tapi kita akan letak cementation lah. Gigi dalam. Okay, kita ada soalan dari Puan Wahidah nak tanya harga untuk sebatang gigi untuk buat bridge. Okay, nanti boleh PM tim kita lah. Nanti tim kita akan PM untuk berkenaan dengan harga nak buat sebatang untuk bridge ni. Okay, tapi nak tahu jugalah Puan Wahida, gigi dalam gigi yang mana tu yang nak ganti? Tidak ada ke dalam cakap. Okey. Apa yang pentinglah, first kita nak tengok dia punya gap ni. Betul. Sebab antara bridge dengan gusi dia akan ada satu gap. Tapi dia akan minimal lah. Okay. So gap ni kita akan ajar cara nak bersihkan semua lah. Maksudnya doktor memang akan ajar patient lah cara nak jaga apa semua. So bridge ni sebenarnya penjagaan dia senang saja. Dia sebenarnya kena bersihkan dalam gusi tu setiap seminggu sekali saja. Faham. Okay, gigi. So macam gigitan ni kan doktor, tujuan dia untuk apa sebenarnya? Okay, so gigitan ni sebab kita nak maintain dia punya function juga. So kalau nak cantik dia tanpa fungsi, dan apa jadi, dia akan kalah lah dengan fungsi tu. Faham? Sebab gigitan manusia sebenarnya sangat kuat. So kalau contohnya lah, nak kena colik ke apa, dia boleh sebenarnya guna mulut sebagai senjata lah gigi. Sebab gigi manusia sangat kuat. Okay. Cik Rashid boleh pegang cermin. So, apa doktor tengah consult dulu dengan patient. So, kita borak-borak dulu. Okay guys. So, untuk jambatan gigi. Jambatan gigi ni adalah untuk menggantikan gigi yang hilang. Sebagai contoh, kalau ada satu gigi yang hilang, korang kena ganti dua gigi. Sebab jambatan gigi macam jambatan kan menghubungkan antara satu dengan sama lain kan. So dia akan bersangkut pada gigi yang masih ada. Okey, sebagai contoh macam itulah. Kalau gigi tengah ni yang hilang satu, so dia akan sangkut pada dua yang bersebelahan tu. Okey, itulah jambatan gigi. Okey, konsep jambatan gigi ni dia sama je macam gigi palsu, tapi dia ada beza sikit lah. Macam gigi palsu tu boleh buka pasang, tapi kalau bridge dia terus kekal, dia terus fix lah. And kalau bridge untuk zirconia punya metal memang akan bertahan 7 hingga 20 tahun. Okay, so memang personally bagi saya pun saya suka untuk buat jambatan gigi lah. Sebab dia sangat senang, sangat mudah dari segi penjagaan. Tak perlu nak tak perlu nak buka pasang. Dia macam gigi asli kita. So tak masalah lah. Okay, jom.
Okay, so sekarang kita nak buat cementation lah. So kita akan mixing dia punya cementation paste. Irfan tengah mix lah semen. Dia punya cementation paste. Oh, semen apa ni, bleach tu untuk di fixkan lah, untuk dikekalkan dalam pada gigi patient. So korang kalau ada soalan nak tanya apa-apa, boleh je tanya. Okay, okay doktor, normally lah kalau nak buat jambatan gigi ni ada kena berapa kali nak kena datang appointment untuk sampai nak dah capai ni lah, sampai nak dapat jambatan gigi tu? Okay, boleh. Kita kena ni dulu. Tak ada. Cepat. Okay. Lampu tak jalan. Okay. So macam gitulah cara dia. Okay. So apa yang kita nak check? Okay, buka. Dia punya access lah. Okay. So apa-apa yang lebih semua kena buang lah. So doktor, dari segi penjagaan bridge ni macam mana pula doktor? So sama je macam kita jaga gigi yang asal kita. So bridge ni dia sebenarnya sejenis gigi palsu lah. So maknanya gigi palsu tu dia punya challenge nak jaga tu. Sebab gigi palsu boleh menyebabkan penyakit gusi. Lepas tu kalau tak ada, memang sebenarnya dia pun kadang-kadang destructive jugalah. So benda-benda ni point yang kena take note. Maknanya setiap tahun kena datang sekali lah untuk check up. Okay, so tadi berbalik pada soalan tadi lah, berapa kali kena datang. So according to flow memang 2 kali lah datang. Tapi kadang-kadang kita bekerja sama dengan lab. Kadang-kadang lab pun nak hasil terbaik, kita pun nak hasil terbaik. So mungkin lah kita kena panggil lebih daripada 2 kali lah. Kemungkinan tu ada. Tapi kalau boleh kita nak secepat mungkin dengan hasil yang terbaik. Terbaik. Tapi kalau yang melibatkan cabutan macam mana doktor? Okay, cabutan memang penyembuhan mengambil 3 minggu lepas lah. 3 minggu tu dia paling minimal. So kadang-kadang 3 minggu lebih pun ada. So yang penting lepas 3 minggu kena review dulu lah. Okay. So tadi apa yang kita buat? Semua documentation lah. So okay, lepas cementation biasanya saya saja 1 hari kita jangan apa makan yang keras dulu lah. Sebab cementation ni dia bukan like cure, dia apa self adhering lah. So maknanya dia ambil masa. So 1 hari cuba elakkan makan keras dulu. Makan yang keras. Dan esok baru boleh makan semua benda lah. Okay, faham. So macam kalau ni macam gigi depan kan, kalau nak buat bridge pada gigi belakang ke boleh ke doktor? Okay, so bridge memang dia gigi palsu, maknanya depan atau belakang boleh. Boleh. Tapi belakang kita kena alert sikit sebab kita gigit, kena ada support. Kena support dia sangat-sangat kuat lah. So kalau apa-apa konsult dulu. Konsult boleh lah. Betul. Okay. So itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar lah. Okay, terima kasih Dr. Irfan. Harap-harap post engkau hari ini information lah. Betul. Okay, alright. Bye. So, mic dia tu. Okay. So, thank you guys yang tonton. Jom kita pergi tengok Dr. Su punya patient, adakah dah settle ataupun Dr. Su dah ada patient yang lain. Tengok dulu lah. Tak ada, kita akan habiskan. Tapi insyaAllah saya akan continue pada yang lain. Okay. So, thank you guys yang tonton. Kita jumpa lagi di next live akan datang. Korang jangan lupa untuk follow semua media sosial kita, Facebook, Instagram, Telegram channel kita semua, okey? Okey, kat mana klinik kita? Kita di area Johor Bahru, Jalan Tampur, sesuatu berhadapan dengan Taman Gembira. So, siapa orang Johor, orang JB boleh waste atau Google Maps klinik pergi GNAP. Okey, bye guys. Assalamualaikum semua. Thank you.